Halo guys, kembali lagi dengan saya dan kali ini kita akan bermain game TOI atau Trend of Indonesia. Oke guys, sebelum itu jangan lupa like dan subscribe biar aku makin semangat dan langsung saja ke videonya. Oke, ini kita bawa barang logistik ya. Oh ya, tadi baru ada temanku bawa kereta api 17 Agustusan tapi dia malah langsung pergi gitu guys. Udah bawa kereta malah langsung pergi guys. Langsung lift tuh. Tugasnya tuh tadi nih Raditya ini nih, tadi dia main sama aku udah tuh asmeleh dia asmeleh oleh Nitra ya boy. Oke, tuh nggak ada lagi. Oh ya, namaku sekarang udah jadi laba-laba Sunda ya, karena aku tadi gabut ya kasih nama, ya udah aku namain laba-laba Sunda aja. Oke, kita mulai berjalan. Ayo, lepas. Alah. Kenapa aku lompat? Yaelah. Oke. Kita langsung mundur. Nah, selesai. Let's go. Nah, oh ya guys. Cara apa sih biar bentar. Itu apa ya? Tadi di bawah kayak ada jalan loh, guys. Coba kita ke sana. Ngeong. Oh, ini yang tanah yang ada di sungai itu, guys. Tuh, nah, ya kan di sungai ini. Nah, ini hunting bagus juga nih. Ya udahlah kita hunting, ya wes. Yo. Oh ya guys, aku baru tahu guys. Apa sih di TOI itu? Kenapa ya? Sekarang nggak ada. Kenapa harus ada kode kode ya? Jadinya pusing kita. Tapi untuk saja ya. Ada B place untuk membantu kita untuk mencari kode di TOI. Oke, ini lokonya enggak aman. Karena kemarin itu saya bawa ke Serayu, bawa kereta Serayu ya. Nah, tapi aku itu pakai C1 karena C3 udah bosen. Nah, ya udah aku pakai tiba-tiba ketemu Badar, waduh. Terus saat di tengah perjalanan lokonya lompat sendiri, emang real Badar, waduh. Real Badar cuy, emang si Badar suka menjahati orang-orang yang ada di sekitarnya. Siapapun yang main sama Badar, yaelah, ini grup. Cepat. Yang tadi gak usah disublokin ya. Oke. Ini kok ini sinematik nih guys. Tadi saat gelap-gelap itu bagus banget. Wow. Sangat-sangat mantul. Yang tadi gak usah disublok. Kelepas. Rem. Oke, kita mundur. Oke, kita mundur dulu. Ini maju kocak. Ya udahlah, kita rem brake. Udah tuh mundur. Kayaknya lama deh guys. Wih, aku lupa, takut anjlok loh guys karena perkataan Ima JTO, jangan mundur saat di wesel, kalau tidak bakalan anjlok. Aduh, gimana ya? Udah kesambung ya. Alah. Let's go jalan. Not. Oke, ini dalamnya makin sinema. Nah, ini kita lanjut perjalanan. Bener guys. Oke guys, tadi baru ada keberanteman dikit lah. Oh ya guys, aku lupa kasih tahu kenapa trotol di C1 itu di atas guys tuh. Di atas karena kalau kalian nggak tahu ya, C1 itu kan di depannya itu kan ada pintu ya tuh. Nah, jadinya kalian lihat nih, bentar. Wait. Tuh. Benar. Nah, tuh. Kenapa enggak ditaruh sini aja? Karena ada pintu, guys. Jadinya apa nih? Ada tulisannya Eco Rail Works. Oke. Berarti ini dibangun ya oleh Bang Eko Sagara. Kapan-kapan di sini ada toleh lah ya.
atau ini nih apa ya, TLS Polylancery buatan Evo Sagara. Itu tuh yang aku pengen tuh, yaitu TLS atau Tole Lancery Iman JTO. Kalau denger kayak gitu, wow, langsung dimainin-mainin, langsung diucak-ucak atau diapa enggak, nanti kayak di review dulu. Ini dalamnya apa tuh? What is this? Apaan tuh? Apa nih? Ini kayaknya kita harus cepetin, guys. Ini kita langsung los aja kali ya. Oke. Kita lanjut. Alah. Oke, kita langsung los. 88 gloss. Los. Yuk. 8 trono. Akhir guys, ini grup dari tadi apa sih, berisik bedah. Aduh, sakit banget guys. Aduh, gimana nih guys. Oke, kita bangun guys, tapi sebelum itu kita matiin dulu guys. Oke, kita selesai matiin, kita tambahin lah. Oke, ini kayaknya keadaannya, waduh, kobong gak tuh, menyala abangku. Oke, kita langsung bangun. Yuk, bangun. Nah, waduh, anjlok guys. Oh, ternyata yang anjlok bagian lokomotifnya aja. Enggak guys, enggak. Kukira cuma bagian lokomotifnya lo guys. Semuanya. Bagian belakang kena juga dong. Nah, ini kenapa mobilnya abu-abu ya? Ini kayaknya enggak dipakai lagi. Oke guys, ini kayaknya kita harus panggil kereta penolong. Tapi ini Argo Willis kah? Ini sepertinya ya. Oke, kita copot-copotin dulu. Oke. Alah. Kagetin aja ini, guys. Bikin kaget aja, ya ilah.
Kaget aja lo itu tuh jatuh, yaelah yaelah. Untung saja tadi nggak kena aku. Kalau kena langsung jatuh ke alam baka, guys. Enggak lah. Oke. Okay. Ini kayaknya kita tugas pembangkit langsung kena dong. Waduh. Tapi ini yang enggak realnya itu sahabat batu bara jatuhnya itu enggak ada percikan-percikan yang gitu, guys. Enggak ada kayak batu baranya roboh gitu atau apa gitu atau rusak gitu. Dan ini C1 kita. Ini terang. Waduh, my eyes. My eyes. Ini siapa dah? Ini lampunya masih mempan. Waduh, jangan-jangan ini adalah kereta hantu versi C6. Emangnya ada ya? Oh iya, ada ya. Oke. Okay. Ini kayaknya masih kesalahan. Nah, itu ada baju. Kalau rumah deket rel kereta api itu suka sih aku. Tapi masalahnya rumah deket Semboyan 35 itu berisik banget, guys. Aku pernah loh, guys, tinggal di rumah kakekku. Nah, itu deket rel kereta sama deket Semboyan 36. Semboyan 35. Nah, setiap aku tidur gak bisa, guys. Suka ada kereta ngong 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 gitu. Jadi aku gak bisa tidur dah. Bergadang aku. Ya kenapa juga? Kenapa juga rumahnya kayak gitu ya? Bayangin ada bayi saat terdengar bilek ngengbu langsung kelompat itu bayi. Waduh, bayangin gak tuh ya? Bayangin rumah kita dekat semuanya di Bali 5. Waduh, langsung berisik ya. Wow. Yang paling aku suka sih di mana ya? Di deket di ini sih. Kalau aku sih ke saat dewasa mau sih rumah deket rel kereta, tapi enggak di Semboyan 35 juga ya. Berisik itu, guys. Sampai begadang gitu ya. Kalau ada kereta, kalian tahu lah ya aku hunting lah ya, walaupun aku belum refresh, tapi aku tahu lah tanggal 28. Kalian nggak tahu tanggal 28 September, oke, aku kasih tahu. Tanggal 28 September hari ulang tahun kereta api Indonesia. Nanti orang-orang yang ada di Jogja gara-gara fokus ngobrol kocak, mama. Aduh. Woi, hapus. Kocak. Gak nyadar weselnya nok. Manok. Stres dah gue. Oke. Ini kayaknya kita ambil kereta lagi. Oke, kita sprint biar cepat. Oh ya guys, aku lupa sesuatu ya guys. Apa sih? Tanggal 28 September itu hari ulang tahun kereta api Indonesia. Dan ya, siapa yang di sini tinggal di Yogyakarta atau tinggal di dekatnya Balai Yasa Yogyakarta. Nah itu nanti kalian, kalau kalian di Balai Yasa Yogyakarta itu atau kalian tinggal di Yogyakarta, katanya bakalan ada open house deh untuk Balai Yasa Yogyakarta atau untuk apalah. Aduh keselak. Ayo. Oke, kita ambil gerobong. Oke guys, sampai sini aja guys kita main gamenya, kita lanjut di part 2. Oke, sampai sini dah. And see you next. Bye bye. Sampai jumpa di besok hari atau part 2. Harakono seka hewa, bye bye.